udah nggak ada dekorasi lagi. Semua bahan yang kita dapat udah ada di kue. Kalau boleh jujur, kue bikinan kita lumayan loh. Yap, menurutku, kue kita kelihatan lumayan cakep, terutama telur yang tadi. Oke, apa kamu siap ke langkah selanjutnya? Waktunya nyicipin kreasi kita. Aku langsung ambil tepat di tengah. Oh, ya ampun, kenapa jadi gini? Mari kita coba. Loh, kok ternyata enak? Ini mungkin kue paling enak yang pernah aku buat. Wah, aku jadi penasaran. Tepat di tengah juga. Aku nggak sabar mau nyoba. Walau ada bahan yang aneh, tapi yang enak juga ada. Oke, mari kita coba. Enak juga. Nggak enak. Kiki.